What's up guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi bareng saya Tino Watch, tempat berbagi informasi seputaran jam tangan. Kali ini saya akan review jam tangan dari Alexander Christie. Kita coba kita buka. Oke, boxnya ini kayu, sangat bagus sekali, elegan. Oke, kita buka. Pertama di sini kita temui buku panduan Alexander Christie. Kita lihat serinya. Di sini serinya 2816LH. Oke, ini seri terbaru. Ini ada gabus. Nah, ini dia jamnya. Untuk jam tangan 2816 ini memiliki banyak varian warna. Tapi kali ini yang kita nge-review adalah warna Black Lace Rose Gold. Oke, untuk talinya ini sangat bagus. Bahannya stainless. Pengaitnya juga udah dibuka, sangat lembut. Oke, untuk tampilannya ini analog. Gradasi warnanya di tengah ini hitam, cuman dia sedikit seperti abu-abu karena dilihat dari samping, karena dia seperti berpelangi gitu, jadi lebih keren. Oke, untuk release-nya ini release rose gold. Sini nggak ada fitur tanggalnya, jadi ini polos saja analog. Ini diameternya kira-kira 3,4. Ini cocok buat wanita. Jamnya sangat keren. Tampilan belakangnya seperti ini, ada lambang Alexander Christie. Menandakan kalau jam ini original. Sini ada belakangnya, ada serinya 2816LH. Oke. Jadi untuk penyetelannya tinggal tarik tombol samping, kita putar untuk menyamakan dengan jam daerah kita. Oke, buat kalian yang cari jam tangan, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Tino underscore watch. Di sana banyak menjual berbagai jenis jam tangan. Jika kalian ingin bertanya seputaran jam tangan, kalian bisa DM langsung ke Instagramnya atau komen di kolom komentar. Buat kalian yang belum like and subscribe, tolong di like and subscribe agar channel ini bisa berkembang. Dengan lebih baik lagi, bisa mereview jam-jam tangan dan kalian bisa melihatnya sebelum kalian membeli jam tangan. Thank you for watching dari Tino Watch. Oke, terima kasih.